Senam ini dinamakan senam gerak latih otak. Lebih spesifiknya lagi, senam ini untuk melatih dan menstimulasi otak. Manfaatnya, gerakan ini untuk menurunkan progresivitas demensia. Gerakan ini buat siapa saja, semua orang bisa melakukan. Diutamakan untuk orang dengan demensia dari tipe yang early stage, middle stage, dan late stage. Yang harus dilakukan pada senam ini paling utama adalah harus pemanasan terlebih dahulu, dilakukan dengan gerakan inti dan diakhiri dengan gerakan pendinginan. Dengan pikun.